bertemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raiga yang apa di sini. Akhirnya. Ini yang kita tunggu-tunggu selama ini ya. Kita sudah menantikan ini dari beberapa hampir mingguan ada kayaknya ya. Ah, karena ya, info-infonya udah tercetuskan ya, sudah lama sekali. Iya. Aku yakin kalian udah tahu lah ya. Ini pasangan yang dizodoh-zodohkan. Wah, pakai Z Zodoh. Karena mereka adalah Zaila. Akhirnya nih ya, Zainul sama Mulan punya single berdua. Daud duet. Duet. Oh iya, aku pikir apa Daud? Duet ternyata guys. Iya duet. Kita gak telat kan, ini masih hitungannya gercep kan guys. Karena kita juga udah gak kuat banget pengen dengerin ini kayak mana lagunya. Judulnya Permaisuri Cinta, ciptaannya Kak Adi Basahrul. Gak mungkin enggak ya, secara ini udah kayak anaknya Kak Adi Bal banget ini. Secara mereka istilahnya duo ini terbentuk dan lahir itu di tangannya seorang Adi Bal Syah. Ini gimana? Single terbaru dari Zailan yang benar-benar kita tunggu selama ini ya. Langsung aja kita tonton nih. Zainul Bashar dan Wulan Permata, Permaisuri Cinta. Sini. Ini vibesnya kayak pre-wedding. Aku ngeliat ini langsung ingat apa? Apa? Lesti Judika yang klipnya. Oh iya benar. Sama Juan Rahman. Agnes Monica. Iya benar. Modelnya ya, model klipnya ya, tipenya. Iya kan? Langsung benar. Kok ingat Juan Rahman? Kok ingat Agnes Monica gitu. Juan Rahman tuh lagu apa ya waktu itu ya? Iya, aku lupa, udah agak lama sih lagunya. Terus Lesti sama itu juga kan lalang-lalang gini kan, ilalang-ilalang gini. Kami pandangan. Ilalang. Oh ini. Aduh. Wow. Sepenuh hati. Rasanya Zain enak banget, sumpah. Bagian tadi. Part itu enak. Dua kali part itu gongnya. Sumpah klipnya bagus loh. Iya, apalagi di part ini, apalagi di sini. Iya, yang ini ya. Ilalang-ilalang ini bagus banget. Best. Sumpah ini vibe-nya pre-wed tau. Iya. Romantis guys. Ya, pre-wed ya, video pre-wed ya, bukan foto ya, videonya video wedding. Iya. Ini bagus ini apa? Estetiknya enggak kok. Dan romantiknya tuh dapat banget. Asik. Aduh, ini rasanya dinamikanya ulang. Romantisnya. Ini ngingetin kita sama duet-duet kalau zaman dulu tuh Imam Asrepi dan Nada Mardian. Nah, iya benar, baru aku mau ngomong vibes-nya tuh benar-benar begini gitu. Nada Nadi, gitu ya. Iya kan Nada Nadi. Kok yang duet-duet fenomenal lah waktu itu kan. Iya. Aduh.
sumpah. Ini otak aku bener-bener traveling banget tau lihat ini. Yang tadi tang 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 tang. Kayak lagu-lagu Ottoman Turki. Oh iya benar. Yang film-filmnya harem 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 itu. Hurem, hurem, harem. Hurem. Kalian coba dengar tang 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 tang. Yeah. Kok aku travelingnya ke sana. Rame banget ini. Aduh. Ini susah loh ini. Menjalani hidupku denganmu. Iya. Wow. Sumpah. Engkau ini tadi. Engkau. Be itu be. Aduh. Oh. Aduh. Aduh. Dalam suka dan. Batasnya ribet ya. Dalam suka dan duka. Yes. Iya kan? Lambatnya yes, kan kayak gitu kan? Iya benar-benar. Oh. Eh gila. Ini guide-nya kayaknya nyanyi ini guide-nya sebelum rekaman ya. Kayaknya nyanyinya biasa aja, tapi pas mereka nyanyi pasti bercengkok-cengkok. Jadi gini. Luar biasa, jadi mereka rasanya benar-benar benar. Aduh, lanjut. Ini kita dengar udah setengah ya. Lagunya memang nggak yang teriak-teriak iya, cuma bener. Romantisnya dapat romantisnya dapat banget romantisnya dapat banget. Aduh. Bener-bener suara mereka di sini romantis ya, banget. Kawin banget suara. Yes, bener. Ini jujur ya, aku lihat klipnya suka banget. Mm-mm. Banget aku sukanya warna bajunya kayak nyatu match aja nyatu semua. Semuanya sama latarnya semua yes. Tuh nyatu gitu. Kayak benar-benar dipersiapkan matang banget. Enggak yang ya dari kita pasti baju ini, tim baju ini ya. Baju ulannya, baju ulan sama baju Zen tuh kayak color-nya yeah. Juga senada semuanya. Matching, guys. Masih harmoni di situ kan? Aku mau nanya dulu deh, ini lagu memang sengaja kan kalian sering ngikutin live seru ya? Bener-bener. Kalau ada yang nge-spill, ini lagu memang khusus diciptakan buat mereka, lagu baru gitu atau lagu baladi atau memang sudah kan, ada lagu udah ada kan gitu. Bang Adi kan udah punya banyak stok lagu yeah. Kan jadinya dipilihin satu yang mana nih yang benar ini lagu lama atau memang baru lagu benar-benar diciptakan khusus untuk mereka berdua gitu. Tadi ya wujudnya dan kayak video nikah gitu iya yeah. Memang cocok sama lagunya benar-benar konsep video yes. Video klipnya cocok. Ini suka banget aku jadi. Benar. Aduh. Oh. Aduh gila. Itu
kelebihan wow. Zainul. Zainul tuh bisa ngaji kan ya. Iya, dari situ cengkoknya cakep banget, yeah. Macam-macam yeah. Banget ya jadinya ya, beragam. Gitu. Ini yang ke-spill kan di, mm-hmm. Di selama ini di teaser-teasernya kan ini yang aku lihat, enak deh. Ini bakalan jadi ini bakalan jadi lagu wedding gitu kan? Iya, iya, iya kan? Kayak kaulah takdirku gitu. Terus lagi lagu yang caka gitu ya kan? Iya caka, jadi cinta aku karena Allah gitu kan? Instrumennya banyak banget tuh tadi, viola, terus kayak apa, kayak gitar, okay kan. Instrumennya banyak dan benar-benar yang bikin lagu ini makin romantis. Yes. Penekanannya gitu ya, itu benar-benar kayak only you gitu ya kan. Dan ini juga nggak terlalu tinggi banget. Iya. Kembali kepada dia lebih tinggi ya. Masih aman. Ini masih oke. Oke banget. Aduh. Oh. Oh, sumpah itu rasanya makin jelek di belakang. Romantisnya dapat banget. Ini benar-benar sih five jatuh cintanya yes. Itu berasa. Yes. Ini yang paling aku suka adalah yang di ilalang yang Zen pakai baju coklat gitu ya. Cakep banget. Cakep banget itu. Dari angle manapun cakep, enggak ada yang gagal gitu ya kan. Gagal. Cakep semua. Bulannya enggak cantik banget, tapi bagus tau. Tuh. Sumpah, bro, ini jadi gitu ya. Banget di situ. Dimanjain banget sumpah. Wulan cantik banget, oh makeupnya yes. Bagus banget deh. Bener. Zain, ya kalau cowok makeupnya gitu-gitu aja lah ya Zainul ya. Nah Wulan kan makeup cewek ini kan kalau nggak cocok bisa jadi aneh, yeah, jadi yeah. Apa. Ini Wulan cantik banget makeup ini, bagus banget. Yes. Asli, nude ya. Kenapa? Ya nggak terlalu menor-menor banget, yeah. Gitu. Masih kayak alami yeah. Tapi cantik gitu. Yeah. Dari body language ya kalian lihat Zen tuh yang belum kayak laki-laki strong gitu. Betul, yang bulannya tuh yang lemah lembut yes, gorgeous gitu kan. Betul. Wow.
apa konsepnya kan memang romantis. Ya, just cinta, cinta lah. Itu benar-benar di sini tuh berasa banget dari cara mereka nyanyinya, video klipnya. Ya. Pokoknya ini benar-benar aku merasakan. Dan kalian bisa lihat lah ya, kita berdua tadi senyum-senyum. Iya. Kita lihat kalau ngeliat orang jatuh cinta kan kita kadang-kadang senyum-senyum gitu yeah. kan. Jadi kayak kita yang berasa aduh gila ini pasangan kok sweet banget. Itu enak banget ngeliatnya. Nyanyinya juga aku bilangin enggak yang teriak-teriak gimana gimana gitu. Kan. Tapi kayak enggak ngilangin quality mereka gitu yeah, ya ciri kan. Ciri khasnya tuh dapat gitu. Suara Wulan enggak kerendahan. Iya. Yeah, suara Zen enggak ketinggian gitu. Di sini benar-benar kawin banget mereka berdua. Dan aku sukanya Wulan sama Zainul nih ya. Enggak maksain cengkok dari awal. Iya. Maksain gitu. Enggak. Tipis-tipis aja Wulan tadi ngasih tipis yeah. bagian refer tadi ya Wulan. Iya. Yeah. Ada kasih cengkok sedikit. Dan mereka tuh benar-benar enggak ada cengkok tipis-tipis iya, aja bener. Gitu. Padahal mereka mampu cengkok yang lebih dari itu cuma ya. Ini benar. Kemampuan bukan kemampuan kayak apa kebutuhan lagu ini ya seperti itu yang ingin. Cengkoknya jangan terlalu ya. Lebay dan betul. Kita benar-benar bisa nikmatin banget. Dan aduh gila penekanan mereka di sini rasanya best. Gila sih. Gak sia-sia aja aku nunggu beberapa hari ya, aku tinggal bener. Udah nempel banget lagu itu enak banget guys. Dan kalian juga harus nempel di channel ini dengan cara subscribe channel ini. Yuk loncengnya nyalain dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu lagi. Yeah, bye.